So guys, jadi beberapa hari yang lalu gue di tag sebuah cuplikan video di mana dalamnya itu ada kakak Pevita Pierce ya, dan judulnya itu sangat menggoda sekali untuk diklik. Rumah Pevita diserang orang tidak dikenal. Gimana tidak auto klik ya kan? Nah katanya sih ini iklan, tapi setelah gue lihat-lihat gitu ya, sekilas itu mirip trailer action coy. Nah setelah gue melakukan pencarian selama 2 menit, tidak lama ya, karena ternyata nggak susah ya, ini gampang banget nemuinnya. Oke, kita nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja mulai videonya. Oke, jam 7 pagi. Karena gue liatnya di handphone waktu itu nggak begitu jelas ya. Nah, gue liat sampai sini nih. Wow. Nah ini gue nggak tahu nih, selanjutnya gimana. Gue pakai AK. Oh, ke wallbang cuy. Oke. Ini game apa nih berarti? PUBG? CODM? Kalau yang wallbang, wallbang CODM sih. Wah. Oh, beli skin ya kan? Oh, ini skin Free Fire cuy. Keren banget, parah. Wah ini keren banget sih. Anjir kaget gua. Anjir. Wah. Wih, moving kameranya keren banget dah. Oke. Okay. Apa ini? Wow. Iya. Wah, keren banget. Beli hero, bayar webtoon sampai langganan streaming, sekali klik pakai GoPay. Serius coy, ini ternyata beneran iklan coy. Wah ini keren banget sih. Asli ini keren banget. Gua kira ini tuh awalnya trailer film action, karena dari gerakan-gerakannya itu mengingatkan gua kepada film The Raid. Dari action yang pukul-pukulannya, apalagi tadi gue ngeliat finishing move fatality-nya ya. Itu keren banget coy. Nah ini bagian ini. Jebret. Wah gila, klimaks banget. Nah tapi ngomong-ngomong iklan, biasanya GoPay ini setahu gue ya, dia itu suka bikin yang lucu-lucu gitu loh. Ngomong-ngomong tentang GoPay nih, kalian udah aktifin GoPay di Google Play apa belum nih? Kalau gue sih semenjak fitur itu ada, gue langsung ubah coy. Karena selain simple praktis ya kan, ya tolonglah email GoPay. Selain simple praktis, di situ juga banyak promonya coy. Gua paling seneng tuh kalau misalkan lagi ada cashback, dan sekarang ini lagi ada cashback 100% coy. Kalau mau tahu lengkapnya gimana, langsung aja cek link di deskripsi. Nah, kalau belum tahu gimana cara ngaktifinnya, gua bakal contohin dulu ke kalian dengan cara singkat, padat dan jelas, oke? Okay? Nah, gua udah dalam game ROK, tolong ya, ROK email. Ya kalian bisa aktifin metode pembayaran pakai GoPay di Google Play itu lewat in-game-nya langsung coy. Nih gua kasih tahu dengan cara gampangnya. Ini mah paket ya. Gini aja, kalau misalkan kalian ngisi diamond atau apa, atau UC atau apa ya, kalian tinggal klik aja. Misalkan yang mana nih, 15.000 ya. Nah kalau gua kan udah langsung terhubung ke GoPay nih. Kalau kalian belum terhubung, kalian tinggal klik bagian sini nih ya. Lalu kalian langsung ke add GoPay, dan kalian masukin nomor GoPay kalian atau nomor Gojek kalian. Nanti bakal dikirimin SMS OTP-nya. Ingat, kode OTP-nya itu jangan dikasih ke siapapun. Langsung tinggal confirm, tinggal ikutin step-stepnya, langsung door, kelar. Nah setelah akun GoPay kalian terhubung dengan Google Play, kalian tinggal one tap buy. Tapi gue gak bakal beli yang ini. Nih gue contohin ya.
gue bakal beli yang item yang biasa gue beli, special daily offer. Nah, ini yang biasa gue beli biasanya. Tolong Eroquoi email ya. Dua kali kan. Nah, ini tinggal one tap in ya. Tinggal one tap in, srot. Lalu pembayarannya akan set. Tolong jaringan gue. Nah, payment sukses. Nah, ini langsung masuk gitu aja. Aduh, jadi tanggung gue beli semua dulu. Bentar ya, maaf. Nah, dari pembelian tadi gue dapetin cashback 100% sampai dengan 20.000. Nah, ini beneran real langsung masuk ke handphone gue ya. Kelihatan gak kira-kira? Kelihatan dong, masa enggak? Nah, tapi inget, kalian pastiin udah punya aplikasi Gojek dulu. Dan kalian isi saldo GoPay-nya. Harus cukup, kalau nggak cukup nggak bisa beli soalnya ya. Nah, transaksinya kayak gimana? Ini gampang banget, kalian bisa lewat M-Banking atau Alfamart terdekat, atau bisa langsung ke Babang Gojek-nya, oke? Yaudah gitu aja mungkin video singkat dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan juga di like ya video ini kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.